Kolaborasi yang unik siap diwujudkan pada Piala Dunia 2030 mendatang dengan dua tuan rumah yang berbeda benua. Umumnya suatu negara akan menggandeng tetangganya untuk menjadi tuan rumah turnamen akbar. Namun kali ini, ide gila justru datang dari Arab Saudi. Arab Saudi siap mengajukan diri sebagai tuan rumah Piala Dunia di masa mendatang. Dan hal yang paling unik adalah mereka menggandeng Italia untuk maju menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia. Ambisi dari Arab Saudi tentunya sangat unik dan menyita perhatian, karena mereka berdampingan dengan Italia yang diketahui berbeda benua dan juga jelas berbeda jenah waktu. Serta secara geografis Arab Saudi dan Italia berjarak sangat jauh, yaitu lebih dari 5.000 km. Dengan fakta tersebut, lantas apakah memungkinkan bagi Arab Saudi bersama Italia untuk maju sebagai tuan rumah bersama Piala Dunia? Walau terdengar mustahil, namun hal ini mungkin saja terjadi. Tuan rumah bersama itu sangat memungkinkan karena mulai Piala Dunia 2026 akan banyak negara peserta yang ikut. Sekitar 48 negara nantinya akan bertarung memperebutkan gelar bergengsi sepak bola di seluruh dunia ini. Untuk itu, dalam rangka menghemat biaya, tuan rumah bersama dimungkinkan bisa memangkas pengeluaran keuangan selama penyelenggaraan. Ambisi Arab Saudi dan Italia ini dilaporkan oleh The Athletic. The Athletic melaporkan keberhasilan Italia meraih gelar Euro 2020 membuat Arab Saudi kepincut menggandeng Italia sebagai mitra dalam penyelenggaraan Piala Dunia. Konsultasi global yang berbasis di Amerika Serikat bernama Boston Consultancy Group ada di belakang pencalonan Arab Saudi dalam penyelenggaraan ajang Piala Dunia ini. Salah satu saran yang diberikan perusahaan itu diantaranya Arab Saudi maju bersama Mesir dan Maroko dengan tagline Menabit, Timur Tengah, dan Afrika Utara. Hal itu akan menyatukan Konfederasi Sepak Bola Asia dan juga Afrika. Namun rupanya kendala infrastruktur dan tantangannya lebih berat, sehingga Arab Saudi memilih untuk bertaling kepada Italia. Kabar pencalonan tuan rumah bersama Arab Saudi ini kemudian ditanggapi oleh Presiden Federasi Sepak Bola Italia, FIGC. Gabriel Gravina menyebut akan meninjau ulang tawaran Arab Saudi ini. Italia sendiri menyebutkan bahwa mereka punya ambisi untuk menjadi tuan rumah Euro 2028 mendatang. Dan juga siap jika ditunjuk sebagai tuan rumah Piala Dunia yang digelar 2 tahun kemudian, sebagaimana pernyataan FIGC beberapa waktu lalu. Italia akan mengevaluasi pencalonan untuk Piala Eropa 2028 mendatang dan juga Piala Dunia 2030 di mana 100 tahun kejuaraan dunia tersebut dirayakan, ungkap Gravina. Ya, Piala Dunia yang jadi incaran Arab Saudi dan Italia adalah Piala Dunia 2030 yang merupakan perayaan 100 tahun kejuaraan sepak bola paling elit ini. Tentunya Piala Dunia 2030 diprediksi bakal jadi kejuaraan yang paling megah. Italia sendiri tercatat sudah 4 kali menjadi tuan rumah turnamen Piala Dunia, sementara untuk Arab Saudi telah berpartisipasi di Piala Dunia sebanyak 5 kali sebagai wakil dari Asia. Rekam jejak kerjasama antara Italia dengan Arab Saudi sudah terjadi saat Italia menjadi tuan rumah Piala Dunia di tahun 1990. Investasi Arab Saudi banyak membantu Italia dalam membangun beberapa fasilitas. Selain itu, kerjasama mereka dalam hubungan olahraga juga tercermin dari beberapa kali final Piala Supercoppa Italia yang digelar di Arab Saudi. Rencananya, pencalonan tuan rumah bersama antara Italia dengan Arab Saudi akan mendapat saingan dari negara Inggris dan Republik Irlandia, serta Spanyol dan Portugal yang sudah mengajukan diri ingin maju sebagai tuan rumah bersama Piala Dunia 2030. Rencana Arab Saudi memang terdengar gila, tapi sebenarnya sangat memungkinkan karena mereka memiliki segalanya dan juga siap menyusun rencana secara baik dengan pendampingan dari The Boston Consulting Group. Perlu diketahui bahwa ada niat kemitraan yang ingin dijalankan dalam upaya Arab Saudi sebagai tuan rumah Piala Dunia. Apalagi sepak bola merupakan olahraga yang selalu disambut di daerah Timur Tengah. Dengan adanya beIN Sport yang berbasis di Timur Tengah memiliki hak siar berbagai siaran sepak bola Eropa. Meski demikian, ide Italia dan Arab Saudi maju bersama menjadi calon tuan rumah Piala Dunia 2030 juga menjadi kontroversi tersendiri. Pasalnya, Arab Saudi selama ini dikenal memiliki reputasi buruk soal hak asasi manusia, kebebasan pers, dan hukum toleransi beragama.
Namun jika benar terrealisasi, Piala Dunia 2030 nantinya diharapkan menjadi bahan kampanye yang bagus untuk isu kemanusiaan yang terjadi di kawasan sana, termasuk membuka mata dunia tentang citra Timur Tengah sejauh ini. Dan itu dia informasi mengenai rencana pencalonan Arab Saudi dan Italia sebagai tuan rumah bersama pada Piala Dunia 2030. Sampai jumpa di informasi-informasi unik dan menarik lainnya seputar dunia sepak bola, dan salam olahraga.